Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bacipar, bertemu lagi dengan saya Rofi di channel Bacip Motor. Channel yang mengulas tentang 4 BP berikut dengan cara pemasangannya. Di video kali ini kita ada project war up Honda ADP ya. Nah, ini kita akan lakukan war test terlebih dahulu. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take
out others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Oke, di bagian head, ini headnya sudah kita porting. Dan untuk token asnya kita gunakan BRT seri T1 dengan harga Rp460.000 ya. Ini sudah kita pasangkan ya per clipnya, tinggal kita pasang rocker arm. Oke, power headnya sudah kencang ya, sudah kita kencangkan. Sekarang kita akan melakukan penyetelan celah klep. Dan untuk celah klep di bacip sendiri, in-X-nya itu 0,15 ya.
Oke, mesinnya sudah naik ke motornya langsung. Dan ini di bagian TB kita gunakan TB ukuran 32 dan velocity banananya. Dan juga selang radiatornya kita gunakan selang radiator dari BRT juga. Perakitan Honda ADP-nya sudah selesai ya, dan ini motornya sudah bisa hidup. Kita akan coba hidupkan. Mesinnya sudah bisa hidup dan kita akan lakukan setting ECU. Up ADP-nya sudah selesai dan ini hasilnya ya. Untuk grafik warna merah ini posisi standar dan warna biru ini sudah board up. Untuk sebelum board up, HP-nya ada di 11,54 dan sesudah board up ada di 17,18. Dan untuk grafik bahan bakarnya ini sudah pas ya. Dan untuk RPM juga sudah board up, cepat naik. Kita klik di salah satu titik. Kalau sebelum board up ini masih di 7.000-an dan sudah berapa ini 8.000 hampir 9.000 ya. Jadi RPM-nya lebih cepat naik. Untuk potensi top speed sebelum di borap itu ada di 117 dan setelah di borap ada di 124 km. Untuk akselerasi rasio sebelum di borap itu ada di 33 dan setelah di borap ada di 39. Oke, sekian video project borap ADP 180cc. Bagi Anda yang mau borap atau upgrade motornya dengan part BRT, bisa langsung datang ke Bacip Moto, Jalan Kebonjati nomor 216 Bandung. Dan jangan lupa tonton video kami lainnya. Jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video saya yang terbaik. Silakan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC, bahannya nikel, head and make aerox, M-making dan R15 P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih, hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik. Super Forget keramik, Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU Beat Series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau Beat Pop, Beat ESP atau Beat apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario Series boleh, Varionya mau yang all, Vario 125O, Vario 125 New atau 150 Veiless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima, saya akan kasih hadiah Nokan Asmetik. Bebas, pilih. Nokan Asnya mau Nokan As apa, asal BRT, mau Aero, mau NMAX, asal Matic ya. Dan untuk juara keenam itu adalah Nokan As Non-Matic. Ya. Jadi Nokan As Non-Matic, bebas pilih. Non-Matic itu ibaratnya CRF,
Emeking, Vixen itu R15 P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT, boleh pilih. Mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang Sharp, boleh bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir hadiahnya adalah dinamo BRT. Jadi bebas pilih dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya, nanti dipilih di 50.000 subscriber berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang, dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman silakan videonya share, pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.